Kita naik ke lantai 2 ya. Kita di lantai 2 di kamar 202. Di pinggir jalan, di dekat jalan ya, sebenarnya di atas itu adalah bukit Gunung Panderman. Oke, kita masuk. Oh, ini ada kursinya. Apa ini ya, buat nyantai lah. Ini kita pesan kamar eksekutif. Ada TV, terus ada minuman, biasa ya, ada untuk masak juga, pemanasnya juga, ada gelas, ada kaca, ada buat jemur, hanger, dan kita lihat kamar mandinya. Wow. Ada shower, bagus juga, lumayan. Dan saya pesan yang king size, ini bed yang besar sekali. Ada dua interlokan. Oke, nanti kita lanjut ya. Dan ada AC juga. Jadi ini kalau kita pesen yang eksekutif, ada AC-nya. Oke. Ada telepon juga di sebelah kanan. Ini nama hotelnya, Tri Aik Phone One Boutique Hotel, dengan harga Rp400.000. Jadi pesannya di aplikasi ya, aplikasi di Pegi-Pegi dapat diskon, dan ada sandal juga dua. Oke, nanti kita review ya semuanya. Dan ini ada di lantai 4 untuk kamar tutupnya. Cuma seperti ini aja untuk tutupnya ya. Ini ada toilet wastafel. Ini ada seperti kayak meja ya. Cuma sampai sini aja. Di sini kita bisa melihat dari atas pemandangan itu ada pegunungan-pegunungan. Oh, di sana itu mungkin sepertinya apa, gunung banyak ya, yang untuk para layang itu. Kalau sana itu kayak di Gunung Panderman. Kalau di bawah itu ada kolam renangnya. Itu di atas. Wow, bagus sekali pemandangannya. Kalau sana itu jalan ya. Terus di sana ada taman bermain anak-anak. Sini cuman atap-atap genteng aja. Coba sampai sana itu apa?
sudah habis, sampai sini aja. Wow, ini ada pohon besar. Wow, menakutkan kalau sebelah sini. Oke, kalau sana itu pemandangannya, kalau sana itu mungkin di arah Cangar ya, di Gunung Arjuna. Nah, sana tuh. Wow, bagus sekali tuh. Itu sepertinya juga ada hotel tuh di belakang tuh. Cuma nggak tahu itu hotel apa ya. Wow, bagus sekali di sini, sangat sejuk.